Jamras berbagi, jamras bersinergi, jamras berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah yang berbahagia, dimanapun bapak dan ibu berada, semoga insyaallah berkah, sehat walafiat, husnul khatimah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang cinta kepada umatnya. Semoga kita semuanya insyaallah bahagia dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari yang lalu kami sudah menyampaikan hadis Rasul, ada tiga perkara yang menjamin keselamatan kita dunia maupun akhirat, dan ada tiga perkara juga yang akan mencelakakan baik di dunia maupun di akhirat. Tahapan yang pertama yang akan menyelamatkan, alhamdulillah sudah disampaikan. Pada saat sekarang ini saya akan menyampaikan tiga perkara yang akan mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang berbahagia, apa yang tiga perkara itu? Yang tiga perkara yang akan mencelakakan kita, yang pertama kata Rasul, hawa muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, jangankan dia anak muda, sekalipun dia sudah tua, jangankan dia manusia biasa, sekalipun dia jadi ulama atau ahli agama, tapi ketika dia mengikuti hawa nafsu, maka akan hancur berantakan. Waspadalah jamaah yang berbahagia, ibu dan bapak di rumah tangga, kalau tergoda dengan bujukan-bujukan rayuan setan, bisa jadi suaminya akan ngiler melihat gadis-gadis yang cantik. Hati-hati. Melihat wanita lain itu Rasulullah sudah dengan tegas-tegas. Di mana wanita yang tidak beriman itu, innal mar'ata tuqbilu fi surati setan. Wanita itu kata Rasul, kalau dilihat dari depannya persis kayak setan. Wa tudbiru fi surati setan. Demikian pula wanita yang tidak beriman, kalau dilihat dari belakangnya juga persis kayak setan. Makanya kepada jamaah, khususnya bapak-bapak maupun ibu-ibu, jangan sekali-kali ngikuti hawa nafsu, ya, supaya kita selamat, aman. Jangan sekali-kali. Oleh karena itu bapak-bapak, kalau melihat di luar banyak gadis-gadis atau wanita-wanita yang cantik, Rasul mengatakan pal yakti ahlahu, sudahlah kembali lagi ke rumahnya kita. Datang saja pulang ke rumah kita, ada istri kita yang halal, ada istri kita yang soh. Nah oleh karena itu, jangan sekali-kali kita ngikuti hawa nafsu. Karena siapapun orangnya, jangankan orang biasa, ulama sekalipun, jangankan rakyat, pejabat sekalipun, berapa banyak yang hancur dan berantakan, siapapun orangnya, gara-gara mengikuti hawa nafsu. Apalagi guru besar kita Syekh Nawawi Tanah Hara Banten mengatakan di dalam kitabnya Salalimul Fudala, beliau katakan wattiba'u ahwa ra'su syarrin haba'ila. Artinya mengikuti hawa nafsu itu adalah sebagai pangkal, sebagai pokok
paling utama yang akan menyeret kita ke lembah kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, waspadalah, jangan sekali-kali ngikutin hawa nafsu. Jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan yang kedua yang akan mencelakakan kita, yaitu wa'i'jabul mar'i binafsihi. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita yang paling hebat. Ta'ajjub binafsihi, merasa diri kitalah yang paling hebat, orang lain kecil semua. Itu berarti kita kesetanan, berarti kita keterapan iblis, berarti kita ketularan gaya Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini manusia yang do'if. Kita diberikan rizki oleh Allah, itu sababiah orang miskin. Kita juga diberikan pertolongan oleh Allah yang lain, derajat yang lain, itu juga sababiah orang miskin. Inilah yang disebut oleh Rasul dalam hadisnya, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kata Rasul begitu. Ya, Anda jadi pejabat itu bukan karena sebab sendiri, tidak, bidu'afaikum, karena banyak bantuan-bantuan masyarakat lemah. Wa turzaquna, kau juga jadi orang kaya, diberikan rezeki melimpah ruah, segala macam ada. Itu juga sama, bidu'afaikum, itu sebab orang miskin. Coba lihat bagaimana tidak hancur. Ada oknum pejabat sombong, mengkhianati kepada rakyat. Nah, rakyat sudah tidak percaya, hancur dia, akan hancur, lambat atau cepat hancur, celaka. Demikian pula orang kaya, dia merasa sombong kepada orang miskin. Orang miskin dianggap lemah, orang miskin dianggap sepele, dia juga bisa kewalat, rizkinya dicabut oleh Allah, bangkrut lagi. Akhirnya apa yang akan terjadi? Celaka dia, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, wa'ijabul mar'i binafsihi. Kemudian yang ketiga, jamaah yang berbahagia, yang akan mengakibatkan kita celaka dunia dan akhirat, apa yang ketiga? Kata Nabi, syuhun muta'un, yaitu bakhil, pelit yang diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minar rasul, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Na'udzubillah min dzalik. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari surga, dekat ke neraka. Bahkan orang pelit itu, al-bakhil la yadkhulul jannata walau kana 'abidan. Orang pelit itu tidak akan masuk surga sekalipun dia ahli ibadah. Orang pelit sekalipun ganteng menjadi jelek. Ganteng-ganteng, sayang pelit. Cantik-cantik, sayang pelit. Kaya, sayang pelit. Kalau ujungnya ada pelit, wah, udah hancur lah. Hancur. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, tiga macam inilah yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai kita ngikuti hawa nafsu, jangan sampai kita takabur dan sombong, jangan sampai yang ketiga, kita pelit. Kita harus berbagi. Kami di Pondok Pesantren Khairul Ummah punya moto cerdas berbagi, cerdas bersinergi, cerdas berprestasi. Cerdas berbagi artinya kita belajar untuk berbagi, memberi, ya, iba kepada orang lain. Karena apa? Karena sederhana Rasul mengatakan, kata Rasul, anfik unfik. Kau ketika memberikan apa, kau akan dinafkahi. Bayangkan oleh jamaah yang berbahagia, kalau kita hanya sekedar menerima, masuk terus, makan, minum, sementara kita tidak ada yang dikeluarkan oleh kita, kira-kira bagaimana? Perutnya kembung, ya kan? Karena apa? Karena dia hanya makan, hanya masuk ke dalam, sementara keluar tidak ada. Bayangkan kalau perut sudah kembung, lalu pengeluaran tidak ada. Kalau sudah kembung, identik dengan sakit. Kalau sudah kembung,
masuk angin. Kalau sudah kembung, bisa mencret. Kalau sudah kembung, kemana-mana. Akhirnya duit yang ada gara-gara pelit, maka akan hilang kembali. Habis kembali keuangannya, dipakai apa? Berobat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, saya sarankan kepada semua jamaah, kalau kita betul-betul ingin selamat, jangan pelit. Kita harus berbagi. Selama kita berbagi, selama kita nolong kepada orang lain, Rasul mengatakan dalam sabdanya, barang siapa di pagi hari, setiap hari dia punya keinginan menolong orang lain, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, maka dia insya Allah pahalanya seperti haji dan umroh. Luar biasa. Dan orang di dalam hadis kudsi mengatakan, selama hambanya menolong hamba Allah, Allah juga akan menolong kepada dia. Oleh karena itu, yuk mulai dari sekarang. Setelah saya sampaikan hadis Nabi ini, mudah-mudahan kita jangan ngikuti hawa nafsu, kita juga jangan sombong, kita juga jangan pelit. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia, apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama, dengan harapan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, ilmu manfaat kepada kita, sehingga jamaah bisa melaksanakan istiqomah dalam agama Allah dan Rasulnya, dan bisa melaksanakan dengan sungguh-sungguh keimanan yang disertai dengan keilmuan beserta akhlakul karimah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dengan harapan semoga apabila ada kesalahan, maafkanlah, itulah manusia biasa. Andai kata itu ada yang benar dan banyak manfaatnya, itu yakin hakikatnya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.